Shalom. Temu lagi kita di dalam program ROR TNI Malaysia. Sekali lagi kita akan bertemu dan mendengarkan satu lagi program ataupun perkongsian daripada Pastor Chris Ayokulome yang bertajuk Kemenangan Yang Terjamin. Perjuangkanlah perjuangan iman yang baik. Berpegang teguhlah pada hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang baik di hadapan banyak saksi. 1 Timotius 6 ayat 12. Saudara saudari, dalam 2 Timotius 4 ayat 7, Rasul Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman." Pertandingan apa yang dia maksudkan? Pertandingan yang dimaksudkannya merujuk kepada ayat Injil pembukaan kami. Perjuangan iman yang baik. Tidak kira apapun yang berlaku dalam hidupmu di dunia atau di sekelilingmu, jangan patah hati, kecewa atau sedih. Gunakanlah imanmu. Imanmu adalah kemenangan yang mengatasi dunia serta kegagalan, rasuah, kegelapan, kejahatan dan kemerosotannya. Setiap kesusahan yang kamu hadapi adalah peluang untuk kamu mendapatkan kesaksian apabila kamu menggunakan senjatamu yang terhebat, perisai iman. Dari segala sesuatu, kamu dinasihatkan untuk menggunakan perisai iman tersebut. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Efesus 6 ayat 16. Dengan imanmu, kamu telah memadamkan, menutralkan dan meniadakan semua anak panah berapi dari si jahat. Jangan sesekali memikirkan bahawa ada cabaran yang kamu tidak boleh atasi. Tiada masalah terlalu susah untuk kamu atasi. Dengan perisai iman, kamu tidak dapat dikalahkan. Tidak kira bagaimana syaitan melemparkan anak panah kepada kamu, hendaklah kamu tetap kuat dalam iman. Saudara-saudari, tubuhmu mungkin sakit. Kamu merasai kesakitan dan ketidakselesaan yang teruk. Namun, kamu harus tidak menerima kesakitan dan penyakit itu. Gunakanlah imanmu. Dan semasa kamu melakukannya, ingatlah pedang roh, yaitu firman rehma Allah. Efesus 6 ayat 17. Itulah firman Tuhan yang diucapkan dari bibirmu. Tidak kira betapa pedihnya kesakitan itu, teruskanlah mengesahkan kesembuhan dan kesihatanmu. Tidak lama kemudian, imanmu akan menang dan kamu akan dapat berkata seperti Paulus, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman." Hendaklah kamu sentiasa mengekalkan imanmu dan keyakinanmu terhadap firman. Ibrani 10 ayat 35 berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Jangan berkata, "Tuhan, ianya semakin sukar. Aku terpaksa mengalah." Jangan. Perjuangan imanmu adalah perjuangan pribadimu dan ia merupakan perjuangan yang baik, kerana kamu senantiasa menang. Teruskanlah melakukannya, kerana kemenanganmu itu sudah terjamin. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudari, di sini ada pengakuan. Mari mengaku bersama saya. Tidak kira apa jua masalah di dunia, tidak kira apa yang aku lihat, dengar atau rasai, tiada bezanya. Aku adalah apa yang Tuhan katakan tentang aku. Aku mempunyai apa yang Dia katakan aku miliki, dan aku boleh melakukan apa sahaja yang Dia katakan aku boleh lakukan.
aku enggan menerima penyakit, kemiskinan, kekalahan, atau mengalah terhadap apa-apa yang bertentangan dengan warisan ilahiku dalam Kristus. Aku mengekalkan pengakuanku yang berdasarkan firman, kuat dalam iman, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, karena aku telah tahu bahwa roh yang lebih besar hidup dalam diriku. Haleluya. Renungan tambahan untuk kita pada hari ini, yang pertama, Efesus 6 ayat 10 hingga 12, Roma 4 ayat 19 hingga 20, dan yang terakhir sekali 1 Yohanes 4 ayat 4. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini sahaja perkongsian saya pada hari ini. Harap kita sampai berjumpa lagi di hari yang lain. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.